Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Kopi Dad. Jangan pertama-tama gue pengen ngeluh di sini ya. Tentang sebuah game namanya itu Dragon Raja ya. Tapi kalau di Cina itu namanya Dragon Fantasy ya. Ini jangan lu skip-skip dulu ya. Do not skip gitu. Ini tutorial tentang cara login QQ. Ya, gue pengen curhat sebentar lah. Gue itu admin di grup ini ya, grup Dragon Raja Evo. Jadi dari kemarin pas pertama kali di ban, hari kedua rilisnya game itu tanggal 18, gue di ban WeChat, di ban WeChat bangsat ini ngeban gue. Terus gue mulai ngeliatin mereka di teman-teman gue di grup itu pada make WeChat, mau ngetes lagi sekali lagi, tapi gue masukin akun-akun fake-nya ya. Nah, setelah itu yang terjadi malah mereka besoknya ngeluh gitu kan. Jadi gue udah mulai nyari tutorial dan mereka juga nyari tutorial, ada yang lewat website, ada yang ini ya, yang website kadang work kadang enggak juga. Jadi waktu berwaktu kami mulai ini dapat info-info, gue juga dapat info. Sebelumnya terima kasih buat Kal ya, Kal ini salah satu teman gue yang pertama kali masuk grup ini dan juga salah satu admin di grup ini ya. Kalau lo pengen masuk grup ini ya silahkan. Nah, ntar gue share linknya ya di deskripsi. Oke, langsung aja ke tutorial cara login QQ ya. Pertama lu bikin akun QQ ya. Pertama lu download aplikasi QQ versi 6.0.1 di Google, yang versi ini ya, versi internasional. Mungkin tutorial ini agak sedikit terlambat, mungkin ada YouTuber-YouTuber lain yang telah memberikan tutorial ini ya. Nah, karena kita masih kesulitan lewat website, maka kita lewat gunakan QQ. Nah, lu bisa gini ya. Karena gua udah jadi, gua capek cuk, tangan gua capek. Nah, ini nomor gua, jangan lu spam SMS ya. Nah, di sini. Confirm. Nah, kalau munculnya kayak gini, lu harus back lagi, back, lalu next lagi, lalu back lagi, next lagi, gitu-gitu terus sampai bisa. Kalau misalkan udah lewat 10 menitan, lu gitu-gitu terus tapi nggak keluar-keluar, atau ini temen gua kalau ngebantu gua itu, nah lu juga bisa minta bantu sama temen-temen lu buat nge-spam gini terus. Nah, barengan gua itu berempat nge-spamnya sampai bisa ya. Ntar jadinya kayak gini loh. Ntar lu dapet kode verifikasi yang seperti ini. Bentar. Duh, kucing gua itu kumal bener. Ini mana ya. Bukan. Ini gua yang di Kal aja ya. Kal mana Kal nih. Nah, nanti muncul di atasnya tuh insert code ya. Muncul insert code. Nah, lalu setelah muncul insert code,
buat lu ngeganti password itu, kalau udah keluar nomor akun kayak gini ya, kayak si Kal yang ngasih gua ini, yang berhasil nembusin si Kal ya, here is account number, keep it safe gitu kan. Nah ini gua sensor ya, sengaja gue sensor karena ya takut juga buat keamanan, buatnya sulit cok. Nah di sini lu tekan forgot password. Di sini habis itu yang atas ya, pilihan pertama QQ tok, ini yang pendek sama Cina-Cina dua itu, masukin di sini nomor akun lu, terus lu klik yang biru di sini. Nah lu pasti kalau mau lebih jelas, lu bisa gunain Google Translate karena fiturnya udah ada translate foto ya. Nah setelah itu kita akan mencoba login menggunakan fake akun dari ini ya, dari video sebelumnya ya. Nah di My Fake Info ya, karena masih banyak yang bertanya katanya belum jelas, belum jelas. Nah ini gua perjelas lagi. Oke. Tunggu dulu ya. Suaranya enggak ada, Cok. Ini jam apa nih ya? Oh, jam 2. Gua pengen juhat lagi. Gua itu dari kemarin kayak gimana ya? 2 hari yang lalu gitu. Ini kan udah masuk hari Sabtu nih. Berarti hari Rabu gua mencari tutorial itu. Ini gua dapat dari teman-teman di grup. Terima kasih lah buat teman-teman di grup. Lalu gini ya, kita login versi QQ karena widget terbanet. Woi. Widget itu bangsat tuh. Ini tension ngapain gitu kan. Nah, di sini kita terkendala ya. Masih kena kartu ID Cina ya, karena masih banyak yang belum jelas katanya. Ini gua bikinin video baru. Mari kita buka link tadi ya. Link tadi entar gua copy salin. Oh iya, buat kalian para penonton yang sekarang sedang menonton ini, subscribe dulu dong. Gua butuh banget subscribe lu ya, untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi lah. Oh salah ini cak, salah. Subscribe ya, subscribe doang itu gratis cok, gak se ini sama ilmunya gitu kan. Ilmu itu mahal loh. Kebetulan gue pengen nge-youtube juga kan. Nah cari umurnya yang di atas 18 tahun ya. Ini nomor Chinese ID card number ini ya, yang di atas nih ya. Lu salin. Ingat nih, umurnya 22 ya, urutan ketiga ya. Female. Female itu apa? Masukin di sini ya, yang paling bawah. Nah, di situ. Lalu lu bisa ini lagi ya. Nah. Ini susah bener nyalinnya. Ini namanya ya, namanya. Nah, namanya harus Cina, enggak bisa pakai nama Indo. Harus Mandarin, oke. Oke, ini apaan gak tahu gua. Males gua ngertiinnya. Ya, kemudian biar lebih ini ya. Tada. Set. Nah, bisa kan? Oke, mulai. Wish. Dah. Ini tinggal lu pengaturan mau pilih server di mana. Ya, sebelumnya gua ingetin lagi buat lu subscribe channel ini, dan kalau bisa ditonton ulang videonya untuk lebih jelas, karena watch time gua belum nyampe gitu.
gue pingin milih sampel karena teman-teman gue ngajak di grup semua. Oke, terima kasih, kali ini tutorialnya sekian dulu ya.